Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 7 Juli 2023. Berita utama, memilih jadi kutu loncat. Migrasi politik dari partai ke partai telah menjadi fenomena yang lazim. Sejumlah politikus akan meninggalkan partai politik yang telah membesarkan namanya dan memilih hengkang ke partai baru. Praktik kutu loncat ini diperkirakan masih akan terjadi sebelum penetapan daftar calon tetap anggota legislatif 2024. Berita selanjutnya, DPR dorong jaksa tuntaskan kasus korupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa, meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menuntaskan kasus-kasus yang tengah berjalan, utamanya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah oknum pengusaha dan pejabat. Supriyansa juga menegaskan bahwa semua warga negara memiliki status yang sama di mata hukum, sehingga penerapannya pun tidak boleh tebang pilih. Berita terakhir, Pangkep siap jadi tuan rumah peresmian MPP. Dalam diskusi publik yang digelar oleh Harian Rakyat Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep mengungkapkan bahwa Pangkep siap menjadi tuan rumah launching mal pelayanan publik. Launching mal pelayanan publik tersebut akan digelar bulan Juni ini. Peresmian tersebut rencananya akan turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.